Bubuk, ayo akuarium dead. Gak bisa bu, lagi main FF. Yap, lagi pada main FF. Anjir, satu kelas pacaran semua. Gimana ceritanya anjir? Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Let The Hype Terjadi. Pada kali ini kita bakalan nge-reaction tentang Free Fire ya. Karena jarang banget ini gue nge-reaction tentang Free Fire. Gue pengen tahu aja nih, soalnya ada hal-hal apa sih di Free Fire itu. Katanya sih ada yang lagi rame. Jadi ya, kita coba aja langsung. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dulu ya. Tembusin like-nya lah, nyampe 1000 lah ya. Gimana nih, aduh, aduh. Mana nih penonton-penonton gue yang dulu nih, pada kemana? Pada hilang. Minimal komen, kalian komen di kolom komentar, kalian jelasin. Gue disibuk kerja, gue disibuk apa, gue disibuk apa, bla 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 ya. Jadi gue tuh kepengen tahu aja ya, cuman pengen survei aja sih. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Power of my overconfidence. Solo versus squad king 1 vs 4, IQ level 99999999 plus gameplay. Oh, darahnya 2. Anjir, jauh banget luar zona. Ada suntikan tengah. Wow. Oh, ini orang gila sih, ini nggak tahu kapan ya patch kapan. Kalau emang nyampe sih kacau sih. Dia pakai skillnya sih Maxim, emang skill luar zona sih. Gila, jauh banget itu coy. Itu 2 permetin. Wah, untung ada mobil. Gulung terus. Wah, ini supermate kita berapa nih orang? Don't miss the last zone. Don't miss the last zone gimana sih? Orang lu aja udah di ujung, lu tuh di Mars. Itu zonanya kemil, di barat, utara, ke selatan, jauh banget. Dua belas super med kit, 13, 14. Dia punya 16 super med kit berarti. Blas. Wow. Bilang. Wah ini, tapi kalau bawa mobil sih gue percaya dia sampai. Tapi ini kayaknya ini yang dulu dah. Zona sekarang tuh sakit, nggak kayak gini, nggak bakal ketolong kalau sekarang itu. Jangan kan zona akhir ya, zona 3 aja nggak ketolong. Tapi kita lanjut dulu ya, apakah dia benar-benar sampai atau enggak? Gila coy, sampai coy. Gokil. Gokil, gokil, gokil. Keren, keren lu anjir. Bisa dari ujung sampai ujung lo. Gua heran es kepala kenapa bisa di looting. Oh iya, ini
Berarti benar PES zaman dulu ya. Es kepala bisa diluting. Soalnya kalau PES sekarang itu es kepala enggak bisa diluting. Jadi ya ini banget. Apa namanya? Agak-agak enggak make sense ya, enggak masuk akal. Kok zonanya enggak sakit? Aneh. Iya, memang enggak sakit karena ini PES-nya PES dulu, bukan PES sekarang. Kalau PES sekarang mah jangan zonanya sejauh itu. Sekarang juga udah kok itu pokoknya die. 2020 bangun pagi, absen classroom, terus login game. Ternyata dulu seseru itu. Rasakan mahade. Ya sih, memang sih dulu itu ya ada plus minusnya lah. Dulu ya ada enaknya, ada minusnya, nggak semuanya enak. Mungkin emang di saat itu para gamers enak, tapi untuk para pekerja nggak enak gitu. Kukira 2020 era paling bosenin, ternyata enggak. Ya enggak lah bro, enak banget bro. Justru di 2020, 18, 19 itulah banyak teman kita dari online, dari game, bahkan sampai sekarang yang masih ngikutin gua. Nah sebagian udah pada pergi karena ya sibuk masing-masing. Ya gua support-support aja lah yang dulunya sempat nonton gua. Komen aja sekarang walaupun kalian udah kerja, gua doain tetap semangat terus kerjanya, capai cita-cita kalian ya. Nanti suatu saat kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Mantap. 2018. Tuh, ini gua kecil ya. Gua ngerti nih. Gue tuh entah kenapa ya, kalau misalkan ngelihat yang flashback kayak gini, nostalgia, pengen gitu, kayak indah banget coy, kenangan-kenangan dulu tuh indah banget memang. Anjir, ini udah lama banget nih glider. Dari 23 pakai launchpad. 21 tong merah. Nah, ini salah satu ini juga ya, tong merah ini salah satu apa senjata GM. Jadi kalau orang-orang dulu yang GM-nya mode ngendok, dia ngetong karena nambah damage. Soalnya kalau misalkan lu mau naik GM, nyampe late game kill 1, damage-nya tuh sedikit ya, poinnya sedikit juga gitu. Jadi mereka rata-rata ngetong itu fungsinya biar damage-nya tuh besar dan dapat poinnya maksimal. Dulu ke master susah banget. Betul, dulu itu emang susah banget karena poin dulu sama sekarang itu beda. Kalau poin sekarang itu ya cepet banget, poinnya nggak balance ya. Kalau gue lihat itu nggak balance, kayak lu mau tusun minusnya sedikit, tapi kalau lu boyah plusnya banyak, jadi kayak nggak balance gitu loh. Kalau dulu kan wah pahit lah, kalau dulu zaman dulu itu kalau kalian tahu dari dulu plusnya satu kalau boyah, kalau itu udah poin-poin 3000 kalau nggak salah ya, plusnya satu. Minusnya kalau minus, kalau hashtag 12 minus, minusnya jauh banget ya. Wah, ngeri lah, sedih pokoknya mah. Apa nih? Emang sih kalau pedang itu fungsinya melicinkan layar ya, apalagi buat jempol-jempol yang kayak gua ini, kan jempol tipikal gua nih keringetan, jadi harus pakai bedak gitu biar licin, biar nggak keset. Tapi nggak gini juga, kalau gini mau tepung lu tinggal masukin ke panci sama minyak, jadi itu tepungnya jadi makan. Auto boya dalam 0 detik, siap sih paling boya 0 detik. Free Fire 2019. Ini sih kalau gua lihat ya, di sini ada macam-macam icon Free Fire, 1 2 3. Pokoknya banyak banget icon Free Fire. Dan ini ikonnya ini updatean tiap patch ya, beda-beda. Kalau yang dari paling bawah kiri itu, paling kiri bawah ketiga itu jadul banget, klasik. Coba kita buka yang mana? Wah, yang itu bener dong dia buka, men. Anjay. Klasik banget. Wah. Udah lah, cukup lah, ini mah nostalgia banget coy, udah jelas nostalgia.
alumni kesuspend gara-gara Lulubox. Nah, makanya pokoknya jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan skin-skin. Dulu itu seingat gua ya, yang Lulu ini dia kayak kita ini dapat skin gitu-gitulah, gua enggak tahu pokoknya kayak gimana. Akhirnya kesuspend. Nah, sekarang juga buat kalian ya, kalau misalkan mempercepat HP, mempercepat inilah ya, janganlah, jangan pakai yang gitulah, pakai aja udah normal, clear cache iPhone kalian, misalkan Android kalian, terus bersihin data yang kosong-kosong dihapus biar enggak berat, biar enggak penuh, udah gitu aja, mainnya mode smooth aja atau enggak normal, udah. Setia itu mahal, Gijen udah dikasih spek bidadari malah milih spek jual. Oh, ada apa nih, gue tinggal berita nih gue nih. Oh my god, waduh, ini captionnya aja kebelet ngeces. Gijen belum mandi, Risma udah mandi, buset, ada yang udah mandi, ada yang belum mandi, nanti ada yang udah boker, ada yang belum boker. Dadah aja emang kalau Free Fire nih ya. Nggak nyangka gue anjing, kurang apa coba Risma. Lah lu jangan begitu, bukan masalah kurang ataupun lebih, tapi ya namanya orang, misalkan ada ketidakcocokan atau ya ada permasalahan kita nggak tahu, ya itu biar mereka aja lah, kita sebagai netizen jangan ikut-ikutan, kita doain aja yang terbaik buat mereka berdua. Kalau misalkan jodoh ya pasti kembali, tapi kalau nggak jodoh ya udahlah. Dan ingat satu hal, orang baik dipertemukan dengan orang baik, orang buruk dipertemukan juga dengan orang buruk gitu. Jangan julid ya, lu pada jangan julid, kasihan coy. Mending kalian doain kalau begini-begini. Nanti Gijen juga gue doain dah Jen ya, buat lu Jen semoga baik-baik aja. Terus juga kalau emang ini salah lu ya, lu introspeksi diri Gijen, jadi laki gitu ya. Bubup ayo aquarium dead, gak bisa bub, lagi main FF. Yap, lagi pada main FF anjir, satu kelas pacaran semua. Gimana ceritanya anjir, cinta hanya sementara, FF selamanya, salam boya. Wah, siap, mantap. Sedang menunggu rilis di Spot TV IG Kri, ini tentang FF. Wah, anjir, keren nih. Ini tentang FF Jikri, ini semua tentang FF. Jadi coba kau pikir, jadi coba kau pikir kembali, janji tak mungkin ikari, karena ku main seorang diri. Apa? Kasih kau begitu beban. Kenapa sih ada beban? Aduh, enggak ngerti gua. Ikat reket sabisa atas nama FF. Anjir, itu rap. Masalahnya biarkan saya main sendirian. Ini kan kayak lagi nih ya, tahu sih nadanya. Kalah dan menang tetap ku mainkan, jangan hanya datang dan tinggalkan beban. Aku tetap main walaupun sendirian. Wah, mantep lu Jikri, keren lu Jikri ya. Semoga nih lagu lu bisa masuk di lobby FF gitu ya. Tolong Garena diintip nih, ini keren banget orang. Barudak FF, well, mantep. Yang begini-begini nih, ini nih, yang begini-begini tuh gue suka gitu, positif. Vibesnya tuh positif gitu, bukan malah gimmick-gimmick, drama-drama, gak jelas. Ini baru keren, si Jikri, mantep lu Jikri. Kerennya apakah begini kawan, Free Fire BGID. Wah, apa lagi si Mimin nih? Anjir, Mimin boya, headshot boya, koidi, alah. Mas Mimin, minimal direngket Min. Tag orangnya, kasih semangat buat Risma. Oke, dari kejadian ini, Gijen dan Risma kita belajar. Ini tadi nih, yang tadi nih, relate nih, nyambung nih, apaan sih maksudnya? Kejadian Gijen dan Risma kita belajar bahwa yang berjuang dengan kasih sayang, bahwa yang berjuang dengan kasih sayang akan kalah dengan yang berjuang di atas. Waduh, akan kalah dengan dia yang berjuang di atas ranjang. Sampai sini paham? Ini begini nih, gue yang gak suka nih. Yang begini, kenapa sih gitu loh? Setiap ada hal-hal yang negatif, cepet gitu terungkapnya tuh. Setiap ada hal negatif, cepet nyebar. Pada ujungnya mah pengen FVP di atas penderitaan orang. Udah sering banget yang begini nih. Nah kan, jelas kan yang gue bilang, pengen FVP dalih-dalih. Kalian bisa lihat di sini kalau dia bikin konten lainnya yang nonton sedikit. Tapi yang begini,
Nah, langsung 1,2M viral meledak jeder, tapi hal negatif yang dibawa. Emang begitu, udah enggak pandang pikir. Mau dihalalkan sekarang. Udahlah. Capek gagal terus dibuat musuh jangkrik. Mantap. Keren. Selalu menjaga dirimu. Waduh, mati dia. Oh anjir, cepet-cepet tadi mau emot. Asik, keren, keren. Gua sih lebih suka sama yang begini ya. Captionnya sih tadi kan, capek gagal terus dibuat musuh jangkrik, kata dia. Ini siapa namanya, Telur Oi? Ya semoga lu jago, Telur Oi. Belajar terus aja, udah gak usah takut tusun segala macem, mikirin KD ya. Latihan terus kayak gini terus, gue yakin nanti lu mungkin berapa bulan ke depan kalau lu konsisten latihan pasti jago, gue yakin. Tenang aja, udah sekarang orang boleh ngehujat lu tusun-tusun segala macem, nanti kalau udah saatnya lu mantep banget pasti. Ini gue suka nih player-player kayak gini nih, bener gue suka yang begini-begini. Bang, mending kali main santai aja, jangan sampai kayak gitu. Gue pernah kayak gitu sampai kapanpun gak pernah boya. Mending main santai. Nah ini salah nih, Gali, lu salah Gali. Salah, ini pertanyaannya ini bukan masalah boya ataupun enggak. Kalau lu mau upgrade skill lu di game Free Fire ataupun game lain, ya lu harus begini pola mainnya. Lu berlatihlah keras-keras berlatihnya. Bukan masalah boya atau enggak, percuma lu kalau boya kill 1. Gua sih kalau gua pribadi, gua mendingan turun ya kan barbar kill 10 mati enggak apa-apa daripada boya kill 1. Groja Evolution. Gente, tenemos nueva evolutiva. Anjir, apa weh? Groja kartun ya? Wah, gila coy, keren banget coy. Apa itu efeknya? Ada emote, ada firing. Wah keren. Semoga nih Groja cepet rilis. Semoga. Oke lah teman-teman, jadi gitu aja dulu videonya pada kali ini, reaksinya tentang Free Fire. Kalau kalian ada video-video yang kayak gini yang menginspirasi ataupun apa, kalian bisa tag aja di TikTok Letda Reaction ataupun Instagram Letda Reaction. Jadi kita masih coba ngimbangin, ada yang full Free Fire, ada yang random, ada yang ini, pokoknya semangat terus lah. Pokoknya gitulah ya teman-teman ya. Oke lah gitu pokoknya teman-teman, jangan lupa di like dulu. Gua Letda Hyper pamit. Diri, peace and break out.